Halo, kembali lagi bersama gue Ray, dan di video komparasi kali ini gue akan membandingkan JBL Charge 4 melawan Trotsmart T6 Plus Upgrade Edition. Seperti biasa, di komparasi kali ini gue nggak akan membahas speknya secara detail. Untuk harganya, si Trotsmart T6 Plus Upgrade Edition ini seharga 900.000, sedangkan di JBL Charge 4 ini seharga 2 juta rupiah. Memang harganya 2 kali lipat lebih. Tapi gimana dengan sound quality-nya? Untuk watt-nya, Trotsmart ini mempunyai 40 watt, sedangkan di JBL Charge ini hanya mempunyai 30 watt. Selebihnya gue akan bahas mengenai sound quality-nya, tapi sebelum itu gue akan ngasih dengar ke kalian sound sample dari kedua buah Bluetooth speaker ini. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll leave me for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. And tame, oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain, oh, some things never change, never change. Oh. You break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless pain. Some things never change, never change. Oh, redemption ever came. Oke, itu adalah sound sample dari kedua buah Bluetooth speaker ini, dan mana yang lebih baik di antara keduanya?
Kalau kemarin gue udah membahas Trossmart versus Flip 4 dan gue lebih memilih Trossmart ketimbang Flip 4 mengenai sound quality-nya. Tapi di antara kedua ini, Charge 4 dan Trossmart, gue lebih memilih Charge 4 dibandingin Trossmart mengenai sound quality-nya. Kenapa? Oke, di Trossmart itu dia mempunyai suara lebih netral untuk vokalnya, gue setuju. Tapi di Charge 4, dia mempunyai suara yang menurut gue tuh nyaman aja. Memang ini bukan speaker yang netral menurut gue di sektor suaranya. Tapi nggak tahu kenapa gue tuh merasa Charge 4 itu nyaman didengerin dan lebih rapih dalam segala frekuensi. Terutama kalau kalian pencinta bass, bass di Charge 4 ini jauh lebih bagus dibandingin di T6 Plus Upgrade Edition ini. Gue nggak ngomongin soal quantity-nya ya, tapi gue ngomongin soal quality-nya. Karena di Charge 4 ini, bass-nya itu bisa low-nya itu dapat jadi lebih berasa real. Sedangkan di Trossmart ini, low-nya itu nggak bisa turun sampai bawah. Jadi kayak berasa agak sedikit boxy aja gitu. Terus untuk faktor mid-nya, si Charge 4 ini vokalnya lebih maju, lebih kesannya tuh lebih di depan muka kalian, tapi itu menjadi plus minus karena stagingnya sendiri lebih sempit dibandingin si T6 Plus Upgrade Edition ini karena dia punya 360 derajat, jadi otomatis kesan stagingnya itu lebih luas. Untuk detail, gue ngerasa di Charge 4 ini detailnya lebih baik, tapi untuk high frekuensinya itu lebih extend di Trossmart ini. Kalau kalian dengar suara simbal lebih real di Trossmart ini ketimbang di Charge 4 ini. Memang Charge 4 ini cenderung warm menurut gua karakternya. Jadi untuk kayak suara simbal itu terkesan lebih dull gitu ya. Kayak apa ya? Kayak lebih nggak real aja sih menurut gua. Jadi high frekuensinya itu lebih roll off. Sedangkan di T6 ini lebih netral. Tapi nggak tahu kenapa kalau dibanding keduanya, gue ngerasa sound quality si Charge 4 ini tetap di atas T6 Plus Upgrade Edition ini. Terutama kalau kalian pencinta bass, bass Charge 4 ini gue suka banget sih. Baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, menurut gue ini tuh bagus banget bassnya. Bahkan kalau ngomongin kualitas bass, Charge 4 ini lebih baik daripada JBL Extreme, tapi gue nggak akan membahas itu di sini. Itu aja sih yang paling yang bisa gue sharing ke kalian mengenai kedua buah Bluetooth speaker ini. Jadi sisanya balik lagi ke selera kalian untuk mana yang lebih baik mengenai sound quality-nya, karena basicnya keduanya ini punya harga yang cukup jauh. Tapi gimana kalau si Trossmart T6 Plus Upgrade Edition ini kalian TWS, karena harganya jadi mirip sama Charge 4. Gue sendiri jujur belum pernah dengar Trossmart T6 Plus Upgrade Edition ini di TWS, tapi gue membayangkan kalau sampai T6 Plus di TWS, kemungkinan besar sound quality-nya akan lebih baik di T6 Plus Upgrade Edition ini ketimbang di Charge 4. Karena basicnya, seperti yang gue bilang, gue tuh cukup suka dengan karakternya si T6 Plus Upgrade Edition ini. Hanya sayangnya, dia bass-nya itu cenderung agak berbuntut dan ya nggak kayak terkesan boxy aja, kayak nggak bisa dapat low frekuensinya. Itu aja sih paling nggak bisa gue sharing mengenai kedua buah Bluetooth speaker ini. Thank you bagi kalian yang udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.